Yo, Sho. Kesan tu ada lagi. Okay. Tu dia nak hilang lah. Tapi saya rasa takut lagi lah. Takut lagi? Ha, pasal apa, gangster pukul ni lah. Aku tak rasa baru tak ada. Yang tadi last dekat kejadian tu lah yang saya kena. Lepas tak ada lagi eh? Tak ada lagi. Hukuman setimpal lah. Kuasa apa tepat yang dibuat kat saya pasal yang pada hari tu. Saya rasa macam lain sikit lah. Takut sebab diorang ramai geng, ramai lagi. Oh, ini okay. yang kena yang dalam video tu. Okey. Ha, bersedia tapi saya tak berani lah ni, takut lah. Sebab takut dia orang ugut lagi lah. Ni benda dia lama dah. Terjadi accident, kami kena pukul. Macam seolah-olah kita ni berjenaya dan pandang rendah pada kejayaan kami. Jadi isu ni pemangkin untuk kita bagi masyarakat pandang kita orang sikit. Selama-lama ni macam ni tak tahan, kita pun tak tahan. Barang keperluan yang ada dalam negara atau apa pun kita orang juga yang buat. Tahu tak penat, tak penat di mana. Ini bangunan polis ni ke saya yang tak bersih dia. Sampai naik bangunan. Jadi minta akan datang biar masyarakat pandang kita orang ni bukan tahap macam tu. Saya pernah kata, driver lori luar negara dia pandang tinggi. Walaupun dia tak berjalan tinggi tapi khidmat dia pada masyarakat. Tapi kat Malaysia lain budaya dia. Jadi minta lah pada masyarakat, kalau jadi accident apa, biar pihak kuasa yang tentukan, bukan kita. Jangan buat hukuman sendiri.